Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tentunya kita sama-sama hormati dan muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Abu Bakar Utsman Abu Al-Muni. Kemudian yang sama-sama terhormati sahabat saya Pak Haji Yusuf Abdul Bupati. Kemudian yang saya hormati Pak Tengku Hanafi selaku pimpinan Daya. Ibu-ibu sekalian yang hadir, bapak ibu, dan tentu saja ini Pak Ustaz Alin ya, sahabat saya juga dari Yayasan Darussalam gitu ya? Yayasan Darussalam. Iya, Pak Ustaz Alin. Kemudian adik-adik yang saya sayangi, salah satu surah yang sering saya sampaikan ini Surah Ibrahim ayat 7, La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna ladzi lasyai'. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Tapi kalau kita kufur, maka ingatlah azab yang sangat pedih. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kita berkumpul bersama di Yayasan Pendidikan Islam Daya Al-Mum Mubarakah Darussalam. Dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak memiliki kemampuan ataupun tidak memiliki kemauan untuk hadir ya, dalam keadaan seperti ini. Kemudian salam dan salawat tentunya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna yang kita tunggu-tunggu sampai di hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang saya hormati, kalau saya terima kasih banyak nih Pak, sudah diundang di acara pesantren. Karena apa? Pesantren itu salah satu tempat untuk mendidik karakter anak-anak kita. Ya. Kalau tadi Pak Wakil Bupati bilang di Aceh Utara ada 197 kurang lebih daya. Nah, kalau di wilayah Korem itu dari mulai Pidijaya, Diren, Lok Sumbawe, Aceh Utara, Bandar Maria, Kakengon, Aceh Tenggara, sampai Aceh Timur, sampai ke Aceh Tamiang, itu ada 523 kurang lebih daya. Alhamdulillah, seharusnya ini bisa membuat provinsi Aceh lebih maju. Ya, karena anak-anak ini sudah dibekali oleh karakter, ilmu dan agama yang kuat. Ya, tapi memang bukan. Maksud saya Indonesia ini diperkirakan pada tahun 2030 nanti akan mengalami bonus demografi. Artinya apa? Ini 10 tahun dari sekarang. Artinya kira-kira masyarakat usia produktif kita dari umur 15 sampai 65 tahun itu dihitung usia produktif manusia itu usia 15 sampai umur 65. Itu jumlah kita ada 68% dari seluruh penduduk Indonesia. Itu artinya berkah demografi bagi kita, bonus. Berarti anak-anak usia produktif kita banyak. Ya. Tapi di sisi lain ini akan menjadi bencana demografi jika 68% anak-anak muda nanti itu tidak memiliki kemampuan apa-apa atau malah kemampuan hal negatif. Nah ini ya, makanya saya senang di daya atau di pesantren anak-anak tentunya diajari ilmu-ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat terutama. Kemudian tadi menilai juga dari Pak Wakil Bupati, ancaman kita luar biasa anak-anak ya.
provinsi Aceh ini salah satu gerbang masuknya narkotika, narkoba. Ya, tahun 2018 di data itu ada 73.000 pengguna narkoba, itu yang terdata di Aceh, belum lagi yang tidak terdata. Kemudian pada tahun 2018 sudah 12 orang yang dihukum, divonis, dijatuhi hukuman mati karena penyalahgunaan narkoba, baik sebagai kurir ataupun bandar. 20 orang dijatuhi hukuman seumur hidup. Nah, ini apa? Ini merupakan ancaman bagi kita. Tadi malam laporan di Aceh Timur ditangkap lagi orang dengan 83 kg sabu. Bayangkan dengan 83 kg sabu itu berapa juta anak-anak akan rusak. Karena itu dijual eceran 65.000, 100.000. Satu orang bisa kecanduan. Kalau anak-anak sekalian sudah masuk ke dalam itu, tidak akan bisa kembali. Tidak akan bisa sembuh. Ya, untuk itu tentunya kita sangat senang kalau anak-anak kita masuk ke daya sehingga bisa lebih diawasi, diarahkan, dikarenakan nanti disiapkan untuk menjadi pemuda-pemuda yang siap pakai, yang bermanfaat bagi negara, bangsa, dan agama. Amin. Kemudian anak-anak sekalian, tadi juga saya sudah bicara dengan Abon Buni. Gimana nih kalau ada yang mau masuk tentara? Oh, saya sangat menyambut baik nih Pak Abon Buni. Nanti siapa yang mau masuk, kita akan latih dulu di Korem. Kita tidurkan di mes Korem sana, kita bina untuk siap. Jika ada anak-anak yang ingin masuk menjadi prajurit, karena saya juga banyak anggota saya yang lulusan pesantren daya. Dan alhamdulillah, rata-rata prajurit-prajurit saya yang lulusan pesantren, dia lebih tertib, lebih disiplin, ya, ikut aturan yang baik, itu yang. Jadi saya senang. Nanti kita tindak lanjuti Pak Buni. Nah, kehidupan Rasulullah SAW akan dijelaskan panjang lebar oleh Abon Buni, karena sungguh banyak apa sejarah-sejarah kehidupan beliau yang bisa kita ambil dan teladani dalam kehidupan kita saat ini. Walaupun 15 abad yang lalu beliau hidup, tapi sampai sekarang masih relevan dan bisa kita teladani. Itu luar biasanya. Demikian anak-anak sekalian yang disampaikan. Mungkin saya sambil memperkenalkan diri, saya Kolonel Sumirating Basworo. Gak apa-apa salah-salah namanya Pak, karena memang agak susah. Sumirating ini cuma satu di Indonesia, gak ada yang lain yang namanya Sumirating. Kalau Basworo ada mungkin. Ya, orang tua saya memberikan nama ini karena doa, karena kan nama itu adalah doa. Sumirating Basworo itu matahari yang bersinar, gitu ya. Itu bahasa Jawa kuno katanya gitu. Tapi saya sendiri tidak bisa bahasa Jawa karena saya dilahirkan di Medan, besarnya pindah-pindah, dan istri saya alhamdulillah orang Padang. Jadi kalau anak saya tanya sukunya apa, Indonesia, gitu ya. Tidak ada suku Jawa, Padang tidak Indonesia. Mungkin ini kesempatan saya yang pertama, tapi bukan yang terakhir, Pak pimpinannya. Mungkin suatu saat bisa datang lagi mampir makan siang di sini, boleh ya, sama anak-anak ya. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita, memberikan rahmat, berkat, kemudian kita semua diberi kesehatan, karena saat ini kita juga menghadapi pandemi ya. Memang salah satu concern kita juga di daya, Pak. Bagaimana di daya? Ya kalau di daya lebih tertib karena mereka tidak keluar-keluar kan. Jadi kemungkinan papar kecil. Cuma memang mungkin orang luar yang datang itu yang kita waspadai. Kita juga berdoa semoga Allah SWT segera mengakhiri cobaan kepada dunia kita ini.